Hai, assalamualaikum warahmatullahi Halo wabarakatuh. semuanya. Gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Saya harap semua sudah sehat selalu. Selamat pagi menjelang siang teman-temanku. Hari ini kita di sawah. Kita mau lihat-lihat apa namanya progres tanaman ayah di sini. Karena juga apa namanya ayah saya sangat sangat suka berkebun. Jadi kebun ini ayah saya sudah penuhi dengan berbagai macam buah, kemudian sayur di sini. Hai. Papa saya. Tapi ini masih pagi. Panas sekali hari ini. Baik, sudah 2 bulan tidak hujan, panas sekali. Kok pakai tas segala? Karena ada banyak barang. Nah, orang biasanya ke apa? Ke sawah itu bawa karung. Saya bawa ini. Karena terlalu panas. Saya bawa kacamata. Okay. Saya bawa saus sambal. Untuk? Sudah tahu, sudah di tas. Saya bawa jaje, mete, guri. Terus saya bawa subscribe saya dari WBS. So itu bagus karena di luar panas. Itu berapa SPF? 30. Dan ya, saya suka ambu. Aromanya? Seperti ini. Itu bagus karena 30 SPF sudah bagus. Dan ini cocok sekali karena akhir-akhir ini gimana panasnya di Lombok. Ya, seperti ini. Ya, dan produk ini halal dan sudah registrasi di BPOM. Dan ini brand dari Lombok. So saya suka karena saya support brand Lombok. Terus ada banyak produk di rumah. Tapi untuk biasa saya bawa parfum. Parfum ini parfum favorit saya. Terus saya selalu bawa lipstick saya dan ada itu cushion. Itu saya sudah pakai sebelum opening video. Dan ini bedaknya juga cocok untuk cowok, masuk aja. Apa? Gitu. Bedak itu, cushion itu bisa untuk cowok juga. Bisa, itu bisa. Ini mungkin tak bisa. Parfum itu kita share, kan ada 4 di rumah. Ada 4. Saya 2, kamu 2. Iya. Saya sudah rindu bulan Julai dan bulan Agustus. Bulan hujan. Tapi nanti hujan pengen. Tidak. Panas lagi. Bulan Agustus dan bulan Julai bukan bulan hujan. Oh ya, antara bulan hujan sama panas. Apa karena ambonin mamong kasava? Kasava. Kasava. Itu yang biasa le kasava? Oui, comme là-bas. Tu vas le chercher? Oui. Après? Avec qui? Avec papa. Et maman aussi? Oui. Maman, elle arrive à prendre ça ou pas? Bon. Papa ada paku lagu. Ada pal, ada anu, ada pengali atau ada linggis? Oh. Ora ini lo ini. Demande à papa si maman elle peut aller chercher ça aussi. Papa, papa melin lu. Mamong. Melin tahu nak pendek lagu. Saya minta dia di bahasa Prancis dan dia translate langsung di bahasa Sasak karena dia sudah tahu ama ibu dan bapa tidak ada bahasa sama. Lucu. Translator kami ini. Pintar sekali. Translator kami ini. Nanti dia akan translate di kampung kalau ketika saya tidak ngerti. Di acara. Eh, Aitam, tolong mama. Tolong mama. Apa? Bilang apa orang ini? Papa ada paku ni, ada paku. Beli tembaga ke baru? Itu. Sain pembau. Papa. Weh. Sudah matang di pohon itu. Jikwa. Terima kasih. Rasa, rasa. Enak? Coba rasa aja dulu, rasa. Oh, enak. Mantap. Saya suka. Buat tea juga. Es tea. Es markisa tea. Oh, aku itu ya. Coba rasa. Enak. Hmm.
Baca ini, Cam. Mamang bukuan. Pur nai nai sa. Nailan. Isa si purai kan. Kita bisa bawa biji bawa pulang bijinya. Nanti ditaruh di garden. Nanti numbuh sendiri. Wih, dan ada banyak makisa. Tidak bisa jalan. Banyak. Oh, kenapa kita enggak ngambil benihnya dari sini? Banyak tuh. Anunya, bibitnya. Kemarin. Kami potong kemarin. Enggak, itu yang di stek kemarin. Jangan terlalu banyak gaya. Lari. Kelihatan sedikit tua bambu ini ya. Bukan sedikit, sudah kakek-kakek bambu itu. Memang mungkin harus ganti ya. Siapa sudah lihat bule dari Perancis sama kacamata seperti ini? Ke sawah. Ke sawah di apa ini? Di bridge. Jembatan bambu. Di jembatan bambu. Papa. Sama macete. Ini Arid namanya. Arid. Mana? Markisa. Mana? Milih markisa mana nih? Berapa milihnya? 3. 3. Ada di sini tapi belum. Kemarin ibu kesini ngambil yang sudah ready. Ale. Ayo Tam. Habis empatnya itu. Habis ikan. Papa ambil ya, paku itu. Itu? Sudah. Uang kutan papu mbak itu marak masih anu? Papa. Arak masih ambon apa edak? Alamak, tidak asgana nih. Kita cari ya. Ayo. Is this one? Iya. Tapi enggak tahu apakah masih isinya apa enggak. Aitam, favorit ini kan? Kamu pernah lihat cabe masih kecil nggak? Belum. Cabe besar tapi yang masih baru ditanam. Cabe besar ini? Yang merah besar? Yang merah itu, tuh. Kita lihat dulu Aitam. Aitam. Belum panen di sini. Apa? Di sini. Belum tanam. Tanam. Hati-hati dia ini. Atau lumpur. Saya, ini berapa hari lalu baru ditanam berapa hari lalu? 3 hari, 4 hari. Restulah, dakar. Loncat. Papa. Lola. Beli seperti ini. Beli sudah seperti itu. Berapa? Apirium talat yawi ama. $1,750 for one pieces. No, how much for pirin sebiji? They sell by box. It's 50 per box. Papa kenal lagi. Ini sudah mati ya? Salah nasib. Dan berapa? Berapa bulan sampai besar, sampai bisa panen? Enggak tahu. Pira bulan umur sebiji, Mak? 4 bulan. 4 bulan dari ditanam sampai panen itu 4 bulan. Tapi harus setiap hari air atau tidak butuh? Enggak sih, selama enggak kekeringan. Paling berapa kali seminggu dikasih air. Umi. Tapi ini kan sudah dibuat subur sama ayah. Ini dibuat subur dulu, terus tanahnya juga sebelum ditanam disiram setiap hari. Jadi bawah ini sudah subur. Ayo Itam cari ubi buat gorengan nanti.
pertama kali ya. Hati-hati. Ayo, apa tam. Ini? Ubi. Apa ubi? Kasava. Itu bukan kasava, tapi bisa makan sih? Ini? Bisa. Itu di Klub Persen Meres. Harus to take out this. Cari isinya di bawah. It's like potato. Oh, it's sweet potato, Alfred. Mudahan masih ada karena ibu tiap hari ngambil. Ah, diet. Mana? Iya, batu diet. Ya. Ada? Tidak ada. Ada Tam cari. Sudah habis sama ibu kemarin. Karena ibu tiap hari ngambil. Cari ya, Tam cari. Mana mau? Isi cari di sini. Item sudah expert. Oh iya, kemarin saya pernah naruh videonya di sosmed dan banyak orang yang suka. Ada? Tidak ada. Ayo nanti kita balik sama Papu nanti sore. Soalnya terlalu panas untuk item. Ayo. Ini sumber air kita. Jadi di musim kemarau seperti ini juga masih hijau di sekitar sini. Karena kebetulan hobi ayah saya juga bercocok tanam. Jadi tuh sekarang sedang di apa namanya? Di airi sama kencir muter-muter itu. Oke, teman-temanku, segitu dulu video jam untuk kali ini. Terima kasih sudah mantengin dari awal. Kita mau pulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.